Rangga Azov-Sok saat tahu Lesti Kejora didapuk sebagai ratu di acara paling bersejarah di stasiun televisi SCTV, yakni di konser ulang tahun SCTV yang ke-33 tahun. Dikabarkan lewat salah satu portal pemberitaan ternama di tanah air, Lesti Kejora dan Rizky Billar didapuk sebagai raja dan ratu dalam acara paling bergengsi di Indonesia, yakni di konser perayaan hari ulang tahun stasiun televisi SCTV yang ke-33, yang bertemakan SCTV 33 Extraordinary, yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Hal ini disampaikan oleh salah satu pihak penyelenggarakan acara tersebut, kepada awak media beberapa menit yang lalu. Dalam penuturannya, alasan utama pihak SCTV menjadikan Lesti dan Rizky Billar sebagai raja dan ratu dalam acara SCTV Extraordinary adalah karena pasangan yang dikenal dengan nama Leslar tersebut memiliki kepopuleran paling tinggi saat ini di kalangan para artis dan selebritis tanah air. Tak hanya itu, kedua orang tua dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tersebut juga sering duduki trending YouTube di setiap penampilan mereka di semua acara televisi Indonesia. Tentu saja, pernyataan ini seketika langsung mengundang reaksi dari banyak masyarakat tanah air. Beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak warganet dalam menanggapi pernyataan tersebut. Sebagaimana diketahui, SCTV genap berusia 33 tahun tepat pada tanggal 24 Agustus 2023 mendatang. Berbagai terobosan extraordinary dihadirkan oleh SCTV pada perayaan hari jadinya tahun ini sebagai wujud rasa syukur SCTV atas kesetiaan pemirsa selama 33 tahun SCTV hadir di industri televisi Indonesia. Rangkaian program extraordinary special HUT SCTV ke-33 telah mewarnai SCTV sejak bulan Juli lalu hingga puncaknya akan berlangsung di malam puncak HUT SCTV 33 extraordinary bertabur bintang yang akan berlangsung pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 mendatang. Tidak hanya di layar kaca, SCTV juga menghadirkan rangkaian program extraordinary di platform digital hingga kegiatan off-air. Kemeriahan di sosial media SCTV akan dimulai dengan siaran live Instagram bersama 33 selebriti dalam P3K, pertolongan pertama pada kerinduan favors. Malam puncak HUT SCTV 33 Extraordinary akan menjadi puncak dari perayaan HUT SCTV dengan menyajikan tata panggung spektakuler mulai dari indoor hingga outdoor. Bahkan untuk pertama kalinya SCTV juga akan menampilkan LED 3D di atas stage yang disiarkan secara live pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Agnes Mo untuk pertama kalinya akan menyanyikan single terbaru berjudul Get Lose secara live di televisi Indonesia hanya di malam puncak HUT SCTV 33 Extraordinary. Penampilan Extraordinary juga akan dihadirkan oleh sang living legend Iwan Fals, Noah, Dewa 19, Fiat Firza, Mulan Jamila, Lesti, Isyana Otetutis, Mawar De Jong, Kristi, Budi Doremi, Fabio Asher, Mario G, KLAU, Happy Asmara, UN1T, V1RST, Ray Bong, Akela Kalista, Kiesha Alvaro, dan masih banyak lagi bintang-bintang papan atas lainnya yang siap memukau pemirsa di malam puncak HUT SCTV 33 Extraordinary.